Halo, assalamualaikum sobat ruang teknik. Oke, untuk hari ini kita mau oprek-oprek ini Magicom. Magicom ini ada kendalanya, yaitu kendalanya nasinya cepat basi ya teman-teman. Nah ini teman-teman, oke, setelah itu kita tes dulu ya. Oke guys, kita tes dulu ini. Ini kita tes dulu, kita lihat. Ya, ini sudah nyala ya guys. Oh, ini panas banget guys, ini sudah panas. Untuk elemen yang ini sudah panas guys ya, cepat. Tapi ini sampingnya juga, ini sampingnya belum panas guys. Tapi untuk yang ini dingin sekali guys ya. Masalahnya adalah ini guys, ini bermasalah karena ini sepertinya tidak ada elemennya. Nanti kita coba dulu, kita buka ya. Ini ganti duit. Ini ya guys, setelah itu kita buka untuk yang ini. Bener guys, ini enggak ada elemen atasnya. Jadi setelah itu ini kita kasih elemen atas. Ini harganya cuma 22.500, bisa dibeli di toko elektronik terdekat, pasti ada. Ini guys, thank you.
guys. Ini ya teman-teman, ini enggak ada elemen atasnya. Setelah itu kita modifikasi aja supaya nanti kalau kita kasih elemen atas itu nasinya tidak cepat basi ya. Ini dibenerin seperti ini. Seperti ini ya. Jangan lupa ini diletakkan di sini supaya nanti kita gampang untuk masangnya. Kabelnya cukup. Oke. Setelah itu kita pasang lagi. Ini aja gampang ini bukanya. Setelah itu kita masukkan ke sini ya guys. Kabelnya sudah ada, ini ada lubangnya, kita masukkan ke sini aja. Oke ya teman-teman, ini tadi kabel dari tadi ya, untuk elemen atas tadi. Setelah itu kita sambung ya, ini kan soalnya enggak cukup ya, kita sambung saja. Ini saya sudah siapkan untuk dua kabelnya, ini untuk yang satu dan ini untuk yang kedua. Gini, ini kuat banget ini. Kayak gini, kabel masang kabel serabutnya kita buka jadi dua. Setelah itu, nah ini juga. Ini setelah itu kita gabungkan kayak gini. Kita uritkan ini langsung diputar saja. Nah ini juga. Yeah.
Ya, ini sudah partner ini. Setelah itu kita masukkan ke sini ya. Ini jangan lupa disolasi dulu. Ini kita cari solasinya. Ini dia. Oke, bestie, ini sudah clear. Setelah itu kita tarik kabelnya dari sini. Ya, kayak gini ya. Setelah itu kita sambung nanti. Ini sambungannya untuk yang ini. Nanti kita dapatkan untuk ini ya. Pemanas ya, untuk pemasak ini. Yang satu ini untuk dapatnya yang ini ya, langsung dari masukan ini dapatnya otomatis ya. Ini kita sambung di sini, yang satunya kita sambung di sini. Oke, kita eksekusi sekarang. Itu yang satunya ini ya.
Oke, jadinya seperti ini ya rangkaiannya ya teman-teman. Yang tadi dapat ini, dapat otomatisnya. Yang satu lagi dapat ini, langsung dari pemanasnya ya. Oke, setelah itu kita coba. Pegang aja enggak apa-apa. Sudah mulai hangat ya teman-teman. Lihat teman-teman, pokoknya mantap. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih.